Halo gamer, kembali lagi bersama saya Andy di video My Time at Porsche ya. Jadi sekarang Mas C bakal lanjutin lagi nih ceritanya. Kemarin habis ketemu sama anjing yang dicari ya, si Scrap. Dan ini kita dapat surat, kita cek dulu ada surat dari mana aja. Oke, dari City Hall. Greeting Mas J, do you have a spare moment or two? I've got a brand new commission that was created with your building skill in mind. It will leave you walking on air. Please come see me at your earliest convenience. Oke, kita disuruh ketemu sama Pak Wali Kota Gale nanti. Oke, kemudian dari Wuwa ini mengenai bukunya Dr. Su mungkin ya. Oke, Mas J, Dr. Su book just arrived. Bring them to him. Oke, jadi bukunya Dr. Su udah datang dan dikirim ke tempat kita ya. Kita disuruh ngasih ke Dr. Su nanti. Oke, kemudian dari Research Center ini kita dapat diagram untuk sumur pompa yang bisa digunakan oleh si Emily ya. Jadi pesenannya Emily. Water well. Kita nanti bakal bikinin. Ini ada Egg di sini. Dia lagi ini lagi ngapel nih, ngapel sama si Lara. Padahal cuma patung ya. Bodoh amat lah, namanya juga robot, aneh-aneh aja. Oke. Kita cek dulu itu water well-nya gimana. Bahannya gampang nggak kira-kira? Water well. Drill beam, bukan driller. Water tower. Oke. Chimney roof. Yang mana nih? Long haul bus. Oke, ini water well-nya. Manganese steel bar 2, bearing 2, bronze pipe 4, steel plate 3. Kayaknya bisa nih saya bikin semuanya. Oke, langsung aja kita bikin ya. Sepertinya bahannya ada semua. Jadi kita coba lihat aja. Manganese steel bar, oke. Ada semua ini. Oke, kemudian bronze pipe, nggak tahu cukup apa enggak. Kemudian apa lagi tadi? Bearing, kayaknya saya masih ada sisa bearing. Sama apa lagi ya? Bronze pipe, steel plate ya, steel plate-nya 3. Steel plate-nya 3, tapi saya ambil aja semua nggak apa-apa. Kita bikin langsung steel plate, bearing, bronze pipe sama manganese steel bar. Oke. Selesai sudah akhirnya. Kita tinggal pasang aja di tempatnya Emily. Tapi kita taruh-taruh dulu ini sisanya. Oke. Dan ini duit saya udah 50.000. Masih nabung lagi untuk memperluas tanah lagi. Pokoknya tanahnya begitu nanti udah cukup luas jadi bebas untuk ini ya. Lebih enak gitu. Oke, untuk upgrade-upgrade-nya. Oke, kita lanjut lagi. Kayaknya ini ada semacam event ya. Seingat saya dulu sebelum mulai event ini, kalau kita cek di kalender, coba bentar. Kalau kita cek di kalender tanggal 19 besoknya itu ada event ya, Day of the Bright Sun. Ini dimana kita bakal rebutan hadiah yang dijatuhkan dari pesawat gitu. Oke, jadi sebelum itu kita harus ngasih hadiah ke Pak Wali Kota Gel. Kalau nggak salah sih gitu ya. Oke, kita ketemu sama Pak Wali Kota dulu. Dia ada di dalam. Ini juga kita bakal ngomong masalah yang lain juga nih kayaknya. Nah itu Pak Wali Kota. Kita tanya, you receive my email. Oke, jadi tadi kan kita dapat surat ya. Kita coba. Oke, especially after you deal with those shenanigans in the desert, so I could not resist offering this project to you alone. I consider this project to be the icing on the cake of Porsche. Okay, there should be no dangerous combat or fixing system gone oddly involved, I hope. Okay, this one should be nothing but boon to the city. So what is the project? Okay, jadi ini project mengenai Porsche Hot Air Balloon Park. I've been wanted to build something like this in Porsche ever since I wrote in one. During the war decades ago. Oke, jadi katanya Pak Wali Kota Gel ini pengen bikin semacam kayak wahana balon udara gitu ya. Oke, jadi untuk menarik para wisatawan gitu. If memory serves, I believe there will be two part to this project. First, you will need to build a landing platform and balloon. Then you need to install them into the right place. Sounds like fun, right? Are you up for it? Oke. Okay. Apakah kamu bersedia untuk membantu hal itu? Oke. Okay. I'll take it. Jelas. Kita bakal bikinin wahana balon udara ya. Oke. Okay.
I clear some space for this project by duck pond behind McDonald Ranch. Oh, jadi di belakang ini ya, apa namanya? Di belakang kayak danau bebek gitu. Di belakang ranch-nya Pak McDonald, oke. Okay. You will need install and landing platform there. I've also taken the library to discuss it with Petra. She is confident that air balloon and platform can be built, but a bit of research might be involved. You might have to chat with her. Oke, okay, kita harus ngobrol sama Mbak Petra juga mengenai diagramnya. At any rate, I must get back to the other business. Please stay safe and have fun. There is no immediate rush on this project except for my own impatience. Jadi katanya nggak ada deadline-nya, tapi kecuali ketidaksabaranku untuk melihat ide ini bisa terbang, katanya gitu. Oke, jadi meskipun nggak ada project, nggak ada deadline-nya, dia pengen banget lihat gitu ya. Oke, ini rename. Oke, kita kasih hadiah dulu ke Pak Wali Kota Gel. Pak Wali Kota Gel itu suka sama meja ini ya. Tapi mejanya mana nih? Oh, ini dia. Oke, okay, kita kasih meja. Oh, so cool. I really like it. Oke, okay, tea table. Oke, okay, back to Polly. Kita disuruh ngobrol sama Polly juga karena kemarin kita udah ketemu sama anjing yang dicari ya. Itu lagi pada gumpul di situ, sekalian aja si Oak nih. Ada daging nggak nih? Kalau ada daging, kita kasih daging. Oke, okay, sip. That's look nice. Russo. Saya nggak tahu Russo suka apaan. Tapi pokoknya kita kasih-kasih aja deh. Kita jarang ngasih Russo ya. Oke, okay, yes. Dia suka topas juga. Elise, hello. Kita kasih... apa ya? Hello. Topas juga deh, nggak apa-apa. Oke, okay, Nora. Nora ini sukanya apa ya? Aroma apel sih, tapi saya nggak bawa nih. Kita kasih ini aja deh. Oke, okay, sama aja. Minister Lee, nggak tahu dia suka apa, tapi kita ngobrol aja kali ya. Kalau dikasih topas, oke. Okay. Ya, kan dia nggak begitu suka. Rugi, topas malah dikasihnya ke orang yang nggak begitu suka. Harusnya kasih Sonia aja malah mendingan ya. Chip soda. Ini, aduh, harganya lagi naik ya, waduh. Ini jelas sih, saya jual talisman dulu, harganya pas naiknya tinggi banget lagi. Kalian, kita jual-jualin barang. Kira-kira barang apa lagi yang harus dijual ya? Oke. Oh ya, kita harus ketemu sama Dokter Su juga, ngobrol sama Petra. Wow, masang sumur juga. Bentar, ini harganya lagi mahal, tapi ya mau gimana lagi ya? Kita tiap hari harus beli bunga untuk si ini. Oke, Pinky kasih dulu. Air kita banyak. Ikannya mana ini? Oke. Wah, pas banget Min di sini, jadi nggak perlu ke sana jauh-jauh. Kita kasih bunga. Tip, relationship-nya naik. Paring dulu mungkin. Pokoknya fokus untuk bisa dapet ini ya, statusnya jadi teman dekat, buddy. Oke. Hajar, 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 hajar. Ini pertarungan persahabatan ceritanya ya. Oke, okay, sparring. Roasted meat dapat satu. Sparring satu kali lagi. Oke. Okay. Tar. Oke. Okay. Dikit lagi, yuk. Nice. Oke, okay, selesai juga. Ini relationship-nya udah sejauh apa ini? Sekarang kita cek dulu ya. Oke, Min, associate. Waduh, dikit lagi ya. Berarti mungkin besoknya udah bisa ini nih. Udah temenan. Kita cek dulu di tokonya Pauli. Oh ya, Pauli, kita kasih teh pedas. Oke, spicy tea. Oke. Tambahnya 10. Ini toko Best Brother bisa jual apa ya? Nah, ini saya niatnya mau jual lampu ya. 2100. Meja multipurpose tea table kalau dijual mahal juga nih, 2000. Oke, ada lagi kah? Kemarin seingat saya ada yang mau saya jual lagi, tapi apa gitu ya. Saya bingung juga. Kayaknya crystal necklace mungkin. Not accepted, dia nggak suka.
nggak suka, nggak bisa jual di situ. Dashlane, oh ini ya, kita jual dapatnya 6.000, oke lumayan. Kristal kalau dijual, wow dia udah nggak punya duit. Oke, kita bisa jual tempatnya Bu Carol ini. Tapi kita kasih barang dulu. Relationship naik, oke. Kita jual di sini. Oke, ini juga bisa. Oh ya, ini saya mau jual juga. Ada lagi ya? Kayaknya udah nggak ada ya. Oke, kita ketemu sama Mbak Petra dulu. Tapi ini sama Molly dulu ya. Kita ngasih tahu mengenai si Scrap, anjing yang kita cari ke Molly. Itu Molly lagi sekolah, lagi kita ganggu ya. Bodo amat lah, nggak apa-apa. Oke, okay. You found him? I cannot believe it. Ha, sorry. I'm so excited. I glad. Aku senang dia baik-baik saja katanya gitu. Oke, okay. Jangan terlalu khawatir tentang dia. Oke, okay. Dia selalu melakukan hal itu. Oke, okay. Tapi jika kamu memberikannya makanan anjing, dia bakal mengikutimu. Oke, okay. Katanya gitu. Kita disuruh bikin makanan anjing ya. Oke. Okay. Kalau gitu kita nanti bakal bikin makanan anjing, tapi bahannya apa saya nggak tahu. Itu bikinnya pakai blender ya, saya udah pernah ngecek sebelumnya. Oke, jadi pakai alat yang namanya blender. Oh iya, ini Adit jarang dikasih item ya. Coba kita kasih kali-kali. Tapi mau ngasih apa ini? Sekarang saya udah nggak punya ini lagi. Daging dia suka nggak? Ya biasa aja. Oke, nggak apa-apa. Kita ke tempatnya Mbak Petra dulu. Untuk bertanya mengenai balon udara ya. Kita bakal bikin wahana balon udara di kota Porsche. Oke, okay. Fantastic, it will be take a while to analyze this data. I contact you when we have something. Oke, okay. Are you here for the diagram? I got you covered. You will need a basket for one or two people, something to power the balloon, and appropriate cloth for balloon itself. To complete the research, I think we will need 5 data disk. Oke, okay. Kita kasih. Oke, okay, data disk kita kasih. Oh, udah ya. Duh, kok kebalik itu berarti. Ini kita kasih power stone. Oke, okay, dia suka banget power stone, jadi relationship-nya sama Merlin juga nambah ya. Oke. Okay. Jadi udah temenan nih. Sama Mbak Petra sama Merlin mana Merlin, kok nggak kelihatan Merlinnya di mana. Oke, ini Scrap sekarang ada di sini. Oh ya, ini ada nenek Yeye, namanya nenek Yeye. Dia ada di ini ya, ada di kota yang baru aja kita bangun, distrik baru yang ada di Yufaula Desert. Itu di situ kalau nggak salah dia jual ginseng, golden ginseng ya kalau nggak salah. Jadi kita bisa ke sana untuk beli itu. Emily's Well, balon bonanza, Didi Stop. Oh, ini kita disuruh bikin Didi Stop juga ya di sini. Nanti kita bikinkan. Bahannya ada semua. Kita antar dulu mumpung udah sampai sini bukunya Dr. Su. Kita naik ke kliniknya Dr. Su dulu ya. Ini saya lupa nggak pakai kuda, jadi jalan kaki. Ya udah nggak apa-apa, udah sampai sini juga. Kalau harus balik lagi kelamaan malahan. Oke, naik dulu ke klinik. Oke, ini makin lama makin menarik ya, banyak event-event gitu-gitu. Oke, oh my book, I wait for long for this. Oke. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Itu terlihat seperti terluka gitu. We are getting more and more book in the clinic. I like to have shelf for this medical book. Oh, jadi dia butuh ini ya, apa namanya, rak buku untuk buku-buku kedokteran ini. The clinic just happened to have the design. Cannot help it. Look like I'm not that gift for this kind of work. Jadi dia pengen ngerombak ulang ini ya, apa namanya, kliniknya. Let me do it. Oke, kita bantu ya. Oh, I can count on you. Oke, jadi kita bakal bantu Dr. Su untuk ngerombak ininya, kliniknya. Dia suka apa ya kira-kira kalau dikasih
Yang lain dia nggak suka. Aduh, bingung juga nih. Yang jelas jangan kotoran. Kebanyakan orang kalau dikasih kotoran pasti marah ya. Oke. Soda mungkin. Ya biasa, tapi nggak apa-apa deh. Daripada nggak ngasih sama sekali. Oh, Mbak Felix pas di sini. Tapi tadi udah dikasih barang ya. Kita keluar aja kalau gitu. Hai. Kita cek dulu, misinya banyak nih. Dokter Subox, ini masih bookshelf. Kita harus bikinin bookshelf. Emily, picture report. Oh ya, kita disuruh ambil foto ini ya, May. Jadi grup foto bareng May. Sebelumnya kita udah ambil foto kantor. Kantor Portia Time udah difoto, kemudian printing pressnya udah difoto. Cuman masalahnya ini si May ada di kantornya nggak nih? Kita coba ya. Mudah-mudahan ada. Ya elah, nyangkut. Oke, kita langsung ke Portia Times. Portia Times ada di sini. Mudah-mudahan ada di dalam ya. Kalau di luar saya nggak tahu deh. Yah, lagi keluar. Ini cuma ada Erwa doang. Aduh, Mbak Mei mana nih? Kok nggak ada di sini? Ini kita kasih apa ya? Kalau kasih telur suka nggak dia? Ya biasa aja. Oke lah, nggak apa-apa. Kita bakal nyari Mei. Nggak tahu lagi pergi kemana. Ya namanya juga reporter ya, mungkin lagi bertugas. Lagi keliling-keliling nyari berita. Tapi biasanya ada di sekitar sini sih. Kita pulang dulu aja ya. Untuk bikin ini. Oh ya, bunga tadi udah beli ya. Oke. Jadi untuk bikin bookshelf, rak buku, nanti juga pasti ketemu sekitar sini. Oh ya, ini ada Pak Wali Kota Gel di sini. Tadi udah dikasih barang belum nih? Oh, udah ya. Oke, udah. Saya lupa. Pak Jenggo itu dia suka pedang. Kalau dikasih pedang seneng kayaknya sih. Oke. Masih belum ketemu sama Emily. Nanti kita bakal cari ya. Hardwood plank ini saya bikin terus sekarang. Untuk nyetok. Oke. Sip. Steel plate. Lagi ada bahannya, kita bikin. Oke. Aluminium. Ini juga bahan masih banyak, jadi selalu dibikin. Pokoknya nyetok terus. Ini item-item mahal ini kalau tidak dilanjutkan, sayang banget. Oke. Wah, ini belum diurus. Kita urus dulu bentar. Habis ini kita lanjut lagi untuk masang ini ya, apa namanya, tumurnya di tempat Emily. Ini udah. Ini yang kecil-kecil dulu aja. Oke. Sip. 2 3 4. Oke. Kita pakai kuda karena saya bakal ke Yuvaula Desert juga kalau kalau masih sempet nanti. Kita pasang dulu ini ya, sumurnya. Oke, jadi masangnya di sini ya. Install the well. Oke, jadi ini dia sumurnya. Kita udah pasang. Oke. Kita laporan ke Emily kalau sumurnya udah dipasang. This is wonderful. Thank you so much. I know Granny will be so happy. Oke. Although, do you think I could add to the request? Oke, like what? Well, you see, if we could add some sprinkler to the field, that will help a lot. Sure, sound easy. Oke. Jadi kita bakal ini ya, already learn water storage. Oke. Jadi kita bakal bikin water storage nanti. Dan setelah bikin water storage nanti bikin sprinkle gitu ya. Kita kasih hadiah dulu ke Emily, kita kasih telur. Ini pumpkin pie lebih bagus ya daripada telur, tapi ya nggak apa-apa. Ada lagi kah yang bisa kita lakukan di sini? Nah, ini masih banyak yang harus kita lakukan ya. Di sini water storage, kemudian sprinkle. Jadi water storage 1, sprinklernya 4. Oke. Jadi ceritanya nanti ladangnya Emily ini bakal dibikin kayak Portia Tree Farm gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Kali ini kita bakal ke ini dulu.
Oh iya, Didi transport dulu ya. Didi stop sign. Didi stop sign kita bikinin dulu. Kita bakal pasang satu Didi stop. Didi stop stop. Didi stop mana nih? Kelewatan nggak? Oh ini dia. Bahannya hardwood plank 5, kemudian bronze pipe 2, bronze plate 4. Oke. Okay. Bronze pipe sama bronze plate. Oke. Okay. Kemudian tadi kayaknya fiber juga ya. Kalau nggak salah fiber juga. Coba deh. Hardwood plank, bronze pipe, bronze plate, bronze plate, fiber cloth. Oke, selesai sudah. Kita pasang nanti. Terus water storage. Water storage untuk Emily. Bukan water tower ya, water storage. Jangan sampai salah. Water storage itu kita udah bikin buat Portiatri Farm dulu. Oke, jadi ada di mana nih? Nah, ini water storage. Pakai iron bar, copper pipe, sama iron wood. Oke, okay. Ada semua itu. Iron wood. Kemudian, apa lagi tadi? Copper bar. Oke, okay, copper bar ini kita taruh dulu. Copper bar atau copper pipe ya tadi saya lupa. Coba aja deh kita baca lagi, saya kadang lupa. Oke, okay. Copper pipe ya, iron bar. Yang bar itu iron bukan copper. Oke, okay. Iron bar. Nah ini, oke, okay, kayaknya ada semua. Iron wood, copper pipe, iron bar. Sip. Water storage jadi, tinggal sprinklenya. Sprinklenya bikinnya pakai ini. Sprinkle. Ini bookshelf ya. Kita disuruh bikin berapa itu bookshelf? Bookshelf untuk Dr. Su. Kita bikinin sekalian. Satu ya. Oke, okay. Satu doang. Ini kita bisa bikin banyak nih. Tapi kalau dijual cuma 64. Lumayan sih sebenarnya untuk dijual. Oke, okay. Mana nih? Kita cari dulu. Sprinkle kayaknya ada di part deh. Nah ini sprinklenya 4. Oke, okay. Jadi kita bisa pasang sekalian itu. Sisa-sisanya kita taruh dulu ya. Oke, okay, ini wood. Ada lagi yang dari kayu-kayuan di sini. Kayaknya udah nggak ada. Oke, okay. Ada lagi yang bisa saya kerjakan dari cat fur. Oke, okay. Fiber cloth, fur. Oh ya, ini furnya harus jalan terus sebenarnya. Oke, okay. Kita pasang dulu. Mungkin di desktop sama ininya ya, sprinkle sprinkle ini dulu. Di desktop dulu. Ini jamnya memang udah agak nanggung sih, mau kemana-mana juga ini ya. Oke, kita pergi ke sana dulu aja, udah malam soalnya ini. Yep. Nah itu di desktopnya di situ, nanti bakal dibikin wahana balon udaranya di sekitar sini. Oke, tip. Jadi kita kalau mau farming delicate fur untuk lawan Illusion Bunny itu jadi di deket ya. Sekarang udah ada di desktop di sini. Oke. Okay. Kemudian apa lagi nih? Ini untuk wahana balon udaranya di sini. Landing platform. Not enough material. Landing platformnya mungkin kapan-kapan aja ya. Sekarang kita selesaikan dulu misinya yang dari Emily. Disuruh masang sprinkle sama water tower ya. Oke. Okay. Kita pasang dulu. Tadi water towernya suruh pasang di sini. Oke, okay, water storage ya, water storage-nya. Woi, itu udah. Sumur pompa, kemudian sprinklenya ada 4 nyebar. Kita pasang dulu. Sip. Oke. Okay. Install the sprinkle.
kurang dua lagi. Jadi pekerjaannya Emily jadi lebih mudah katanya gitu ya. Ini kan sprinkler itu buat nyiram gitu ya. Otomatis dia bakal nyemprotin air. Oke, sip, selesai sudah akhirnya. Dan so Emily. Oke, kita tinggal ngasih tahu Emily aja. Tapi Emily kayaknya udah tidur ya jam segini. Iya, ini kayaknya ada di rumahnya nih. Wih, ini berarti udah selesai ya. Pompa sama ininya. Wih. Kita masuk dulu, coba Emily ada di dalam nggak? Mudah-mudahan. Aduh, udah tutup. Ya udah, berarti nggak bisa laporan sekarang ya. Mungkin nanti aja. Kita bikin makanan anjing dulu, makanan untuk si ini, scrap. Ini waktunya masih aman sih jam segini untuk keliling-keliling. Meskipun mepet sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kita bikinkan dulu. Mana nih blender? Dog food. Nah, ini dog food pakai meat, wet sama salt. Oke. Kita bikin berapa ya? Kita nggak tahu butuh berapa, tapi kita bikin dua mungkin. Yang ini saya perlu untuk bikin apa lagi ya? Reti jangan, herbal juice boleh. Oke. Kayaknya baru bisa itu dulu. Ini, oh ya, ikannya saya taruh dulu. Fish. Ini saya masih nyimpan blade fish di sini. Oke. Ikan nggak pada butuh makan kan ya? Yap. Wait for diagram so Emily. Oke. Oke, jadi ini udah jam segini, saya bakal lanjutin untuk ngurus semuanya. Ini belum saya urus, jadi nggak saya pet semua hewan-hewannya. Saya kasih makan juga belum. Oke, tapi nggak apa-apa, sehari itu nggak masalah, asalkan udah full semua sih. Oke, yang penting makanannya jangan sampai telat. Kalau untuk si colorful lamanya ini jangan sampai telat sih, karena moodnya dia jadi buruk tuh, makanannya juga boros banget. Makanya nanti kalau kita berhasil nangkep yang cotton ilama yang warna putih, itu yang ini kita lepasin ya. Oke, jadi biar nggak repot ngurusinnya. Ini coba kita cek, tuh kan dia marah. Bahkan nggak bisa dinaikin kah? Oh bisa, tapi lari-larian terus. Ya elah, kudanya nyangkut. Oke, jadi oh masih ada yang bisa dipanen. Kita panen dulu sebelum lupa. Ini rainbow flower dapetinnya banyak banget ya. Satu tanaman dapetnya langsung banyak. 70 tuh, saya panen bisa langsung 70. Jadi kita stok aja sebanyak mungkin ya. Kita meskipun belum tahu buat apaan nantinya, kita stok aja, nggak ada salahnya untuk nyetok. Kita, ini lagi 5. Kita bakal tanam lagi 5. Oke, 1 2 3. Ini kayaknya sawahnya bakal saya perluas lagi deh. Saya bakal bikin satu petak lagi. Jadi ini mungkin kita geser aja ya. Kita geser dekat rumah aja mungkin. Ganggu nggak ya kira-kira? Tapi jangan, karena saya bakal memperluas ini lagi. Kita taruh sini aja. Niat saya pengen memperluas ininya, rumahnya, meskipun nggak tahu kapan ya. Biayanya 50.000 kalau nggak salah, sama ada bahan-bahan lain juga. Oke, jadi ini udah digeser, tinggal boxnya aja. Oke, digeser segini aja cukup. Sip. Jadi saya bakal bikin satu baris lagi ya, biar bisa nanam lebih banyak tanaman. Nah kan, rusuh. Rusuh. Colorful ininya, lamanya rusuh. Oke. Irrigation. Perasaan saya punya irrigation. Oh ya, ini udah jam 2. Oke, jadi ini karena udah jam 2, itu bakal saya lanjut lagi kapan-kapan. Ini karena videonya juga udah cukup panjang, jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini.
Nanti akan kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Dan besok juga ada event ya, itu event The Bright Sun, apa The Die Bright Sun, ah itu pokoknya. Nah ini, jadi nanti akan kita ikuti. Oke, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Keep on and enjoy gaming.